You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamu Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy Outdoor. Dan kali ni Kamu bawa korang sekali lagi experience cerita seram dekat luar studio ya. So hari ni Kamu ada satu kisah menarik yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kamu. Dia lelaki dan kisah ni digelarkan diri dia sebagai Nur, cahaya ya, tapi dia lelaki tau. So kisah ni tentang seorang yang hijab mata dia terbuka. Jadi bila hijab mata dia terbuka, dia ada banyak pengalaman yang dia nak share dalam banyak-banyak kisah ni. Kisah yang last kali ni yang bagi Kamu agak ekstrim jugalah sebab dia berkait dengan balai polis Gombak lama. Kalau korang tak familiar, nama tempat tu memang antara tempat yang paling keras lah di Malaysia dan dia melibatkan tentang kes kematian seseorang. Jadi sebelum Kamu nak sampaikan cerita ni pun Kamu dah rasa heavy sikit aura tu. So sebelum tu, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Halo, so korang perasan tak Kamu pakai baju apa hari ni? Hari ni Kamu pakai jersey daripada Arts and Jersey UITM guys. Walaupun ni jersey UITM, korang pun boleh beli tau. Sekejap Kamu tunjuk belakang dia macam mana. Okay, belakang dia macam ni. So jersey ni ada 5 jenis. Ada retro collar, ada long sleeve, ada short sleeve, ada muslimah punya pun ada dan ada juga premium. Tapi korang kena cepat sebab dia open order daripada 18 hari bulan 5 sampai 27 hari bulan 5 je tau. And ni pre-order, so korang kena cepat-cepat tekan dekat Telegram yang Kamu dah letak link dekat description box below. And kalau korang nak usha-usha dengan lebih detail, korang boleh usha diorang punya IG dan juga TikTok. And yang bestnya, siapa yang 100 orang terawal order pre-order jersey ni, korang akan dapat satu lanyard free macam yang Kamu pegang sekarang ni. Cantik gila weh. So jangan lupa kalau nak order, boleh order dekat link Telegram yang Kamu dah letak dekat bawah tau. Okay, let's go. So macam yang Kamu cakap tadi, pemilik cerita ni seorang lelaki dan digelarkan diri dia Nur. So Kamu nak cerita dululah macam mana hijab dia boleh terbuka. Sebab sesetengah orang, hijab dia terbuka daripada dia lahir lagi sebab keturunan. Tapi Nur ni ada satu peristiwa yang terjadi semasa dia kecil yang menyebabkan hijab dia terbuka sampailah hari ni. So kisah ni terjadi waktu umur Nur 6 tahun guys. Waktu tu dia baru nak balik tadika tau. So satu hari ni ayah Nur terambil Nur lambat daripada waktu yang biasanya. Jadi waktu tu kan Nur kecil-kecil lagi kan. So macam biasalah, bila ayah dia datang lambat, dia pergilah main-main dulu. So dia main lah, lari sana lari sini. And then kawan-kawan dia semua sorang-sorang dah balik. And mak bapak dia sorang-sorang dah ambil dia balik. Jadi dia main sorang-sorang, tiba-tiba dia ternampak ada seorang budak ni datang dekat-dekat dia. Kemudian budak tu tanya, jom main sorok-sorok. Disebabkan budak tu budak, Nur pun waktu tu budak, jadi dia pun join lah main dengan budak tu tanpa bertanya budak ni siapa, kawan tadika dia ke apa kan. Lepas tu Nur pun kira lah, 1, 2 sampai tutup mata dia kan. Sampailah 10. Kira 1 sampai 10, dia nak carilah budak tu kan. Sekali dia tak nampak budak tu tengah berlari. Tapi budak tu lari masuk ke hutan guys. Disebabkan Nur waktu tu tak fikir apa-apa, dia kejarlah budak tu sebab dia nak tangkap budak tu cepat supaya budak tu pula yang kira and dia pula boleh menyorok kan. Tapi makin lama Nur ni kejar budak tu, budak tu makin jauh. Sampailah Nur ni dah penat and dia perasan yang dia dah jauh daripada tadika. Dia tak tahu dia dekat mana, rupa-rupanya dia dah sesat. Dan waktu tu lah Nur ni menangis sekuat hati, nangis macam budak-budak menangis kan. Hilang, mak bapak dia hilang apa semua. Nangis, tiba-tiba dia ternampak ada satu pondok ni dekat situ. Dan pondok tu ada seorang atuk dan juga nenek tau. Jadi dia terus mendekati sosok atuk dengan nenek tu.
sambil menangis terisak-isak. Lepas tu atuk tu tanya, adik sesat ke? Lepas tu budak tu tak tahu macam mana nak cakap kan. Dia menangis je, tak jawab apa-apa pun. Kemudian tiba-tiba nenek tu, dia tutup mata Nur ni dan dia bisik sesuatu kat telinga. Tapi Nur tak ingat apa yang dia bisik sampai sekarang tau. Dia bisik, lepas tu nenek ni bawa Nur pergi ke tadika tu semula. Dan disebabkan dia waktu tu kecil-kecil kan, dia tak tahu apa-apalah. Dia tak tahu siapa atuk dan nenek tu. Tapi sebenarnya sejak daripada itulah Nur realise yang atuk dan nenek tu sebenarnya bukan seorang manusia guys. Dan Nur rasa nenek tu telah membuka hijab dia. Dan disebabkan itulah sampai sekarang dia masih boleh nampak makhluk halus tau. Dan sejak daripada kes tersebut, bukan sahaja Nur ni dapat melihat sesuatu yang kita orang biasa tak boleh melihat dengan mata kasar, tapi Nur juga dapat kebolehan merawat orang tau. Walaupun waktu tu dia umur 11 tahun guys, darjah 5, korang bayangkan. So kisah dia macam ni, masa dia perasan dia ada kebolehan merawat tu, masa tu dia umur darjah 5 kan, and then ada seorang jiran dia ni, jiran dia perempuan. Jiran dia tu kerap kena rasuk tau. And Nur ni syak yang jiran dia kena rasuk dengan jin yang sangat kuat. Sebab apa? Nur selalu perasan yang ustaz keluar masuk rumah si jiran dia ni disebabkan jiran dia ni kerap kena rasuk. Jadi ayah Nur ni banyak kali lah macam suruh Nur ni jauhkan diri kan daripada tengok rumah tu ataupun mendekati jiran tu. Sebab Nur ni waktu tu kecil lagi, umur dah 5. And budak-budak kan lagi senang nak kena kan. Tapi sampailah satu hari ni Nur tak tahan sangat disebabkan jiran dia tu bising gila. Sebab bising kena rasuk lah, bising kerasukan kan, menjerit apa semua. Jadi perasaan ingin tahu tu, Nur pun pergilah ke rumah jiran tersebut. Masuk-masuk je rumah jiran dia tu, tengok-tengok perempuan yang kena rasuk tu tiba-tiba terus cakap macam ni, akhirnya kau datang, setelah lama aku tunggu kau. So Nur macam pelik lah sebab perempuan tu macam cakap dekat dia kan. Tiba-tiba Nur dalam keadaan yang 100% sedar, dia rasa badan dia tak boleh bergerak. Seolah-olah macam dia sebenarnya tengah dikawal oleh sesuatu. Tiba-tiba Nur yang tengah sedar tu, dia terduduk. Tapi bukan dia yang nak duduk, macam ada orang lain kawal lah badan dia kan. Dia duduk and then mulut dia buka baca sesuatu. Tapi apa yang Nur pasti, itu bukanlah bacaan daripada ayat Al-Quran tau. Dia seolah-olah macam baca mentera yang bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu yang klasik, bahasa Melayu orang lama-lama. Jadi seorang budak yang darjah 5 pada ketika itu, mana tahu bahasa yang orang dulu-dulu punya kan. So agak tak logik lah dekat situ. Jadi lepas je Nur baca benda tu, tiba-tiba Nur dapat balik kontrol badan dia. And barulah perempuan jiran dia tu dah tak kerasukan. Dan sejak pada tu jiran dia tu okey dah. Sampai sekarang dah tak kena rasuk lah. So macam semua orang pelik dengan situasi waktu tu tau. Lepas je uruskan jiran perempuan dia tu, waktu tu lepas maghrib. So ayah Nur terus baca surah Yasin dekat dalam rumah tu, dalam rumah Nur lah. Sebaik saja ayah dia baca surah Yasin, tiba-tiba badan Nur panas gila. Dia kata panas tu seolah-olah macam tengah duduk dekat tengah-tengah padang pasir tau. So Nur waktu tu tak boleh nak kontrol badan dia, dia terus cakap panas, panas. Nur menjerit. Dan masa tu tiba-tiba sekali lagi badan dia dikontrol oleh sesuatu and dia pengsan. Tapi bila dia sedar, dia bangun-bangun je, tengok-tengok mak ayah dia tengah menangis. Lepas tu Nur terus dah cakap dekat ayah dia kan, kenapa menangis ni? And then ayah dia terus cakap, bang, cuba jawab jujur, hijab kau terbuka ke? Lepas tu Nur terkejut tau, macam mana ayah boleh tahu? Dan selepas insiden tu, barulah dia tahu yang sebenarnya hijab mata dia terbuka disebabkan atuk dan nenek tu yang waktu dia kecil-kecil 6 tahun tu. And sebenarnya atuk dan nenek tu masih menjaga dia, tak nak bagi Nur ni dikacau dengan entiti yang lain. And baru Nur tahu mantra yang Nur sebut dekat dalam rumah jiran dia tadi tu adalah dari atuk dan nenek tu juga. Jadi Nur beranggapan bahawa atuk dan nenek tu adalah jin, dan jin penjaga yang macam Nur tak minta pun dia tu, dia datang waktu kecil-kecil kan. Dan dia sentiasa menempel Nur ni lah, macam menjaga dia daripada benda-benda lain kan. So
kisah yang seterusnya apabila Nur ni masuk ke alam persekolahan dekat asrama, guys. Waktu ni Nur umur tingkatan 2 and dia asrama dekat sebuah asrama di Melaka. So waktu Nur masuk sekolah awal-awal tu, dia happy je tau. Masa mula-mula tu macam semua okey je lah, tak ada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Akhir bulan 4 tu, tiba-tiba ada senior-senior dekat situ macam buka cerita kan. Dia bagi tahulah yang sebenarnya dorm yang Nur duduk ni pernah ada kes bunuh diri, dan kes tu agak popular lah dekat sekolah tu. And dia orang cakap ada roh yang bunuh diri tu selalu check orang yang dalam dorm ni dah tidur ke belum. So cerita ni memang kita selalu dengar dekat budak-budak asrama kan. And Nur pernah experience benda tu sekali. Waktu tu si Nur ni ingatkan macam diorang just nak takut-takutkan je kan. So Nur pun buat tak indah je lah. Lagipun Nur ni dah pernah tengok benda-benda macam ni sejak 6 tahun lagi kan. So lepas isyak, selalunya diorang akan study sampai pukul 10.30 pagi tau. Lepas tu diorang borak-borak sampai 12 pagi baru tidur. Tapi malam tu, lepas dengar je senior cerita pasal kes orang bunuh diri tu dekat dalam dorm diorang tu, kawan-kawan dia semua tepat pukul 10.30 semua terus masuk tidur. Disebabkan diorang takut ditegur dengan benda tu, kenapa tak tidur lagi. Dan pula lah malam tu si Nur ni tak boleh tidur sebab dia terfikir cerita daripada senior tu betul ke, ke macam rekaan semata-mata. And korang tahu tak apa jadi selepas tu? Tepat pukul 1 pagi, Nur terdengar satu bunyi macam orang tengah berjalan. Tapi jalan tu macam bukan jalan normal. Dia macam seret kaki dia. Kemudian pintu slow-slow terbuka. And then time ni lah Nur dengar suara yang senior tu duk cakap kan, katil satu dah tidur, katil dua pun dah tidur. Lepas tu dia senyap. Time ni Nur dah gelabah dah sebab Nur tahu katil dia adalah katil ketiga. Kemudian benda tu tegur, katil tiga belum tidur lagi ya. Benda tu jerit kuat gila sampai rasa nak pecah gegendang telinga si Nur ni kan. Lepas tu Nur ditarik sampai jatuh daripada katil dia. And then dia ternampak satu lembaga yang dia tak pernah nampak lah jenis macam ni seumur hidup dia pada ketika itu. Dan ini lebih mengerikan daripada yang dia pernah tengok sebelum ni. Dia nampak sosok seorang perempuan sangat tinggi, berambut panjang, muka dia berkedut dan dipenuhi darah. Lepas tu baju dia basah macam baru mandi lumpur tau, kotor-kotor macam tu. Tiba-tiba dia terjaga dari tidur selepas nampak entiti tu. Rupanya yang dia kena kacau pukul 1 pagi tu adalah dalam mimpi dia. Jadi Nur ni bangun dalam keadaan yang berpeluh-peluh tau, keadaan terkejut, takut. Lepas tu kawan dia tanya kan, kau ni dah kenapa bangun-bangun terkejut muka macam nampak hantu je. So Nur teruslah cerita semua yang dia mimpi tu. And then kawan dia cakap, wih, sama tu. Rupanya kawan-kawan dia satu dorm tu mimpi benda yang sama. Semua mimpi sosok yang sama. Dan selepas daripada kes tu, dia ambil keputusan untuk berpindah ke tempat lain pada bulan 5. Jadi dia dah tak sekolah asrama Melaka situ dah. So sampailah masuk tingkatan 5, time ni ada satu insiden yang bagi Kamar macam susahlah kita nak lupa kalau berlaku dekat kita. Dan kes ni berlaku dekat Balai Polis Gombak Lama. Dan kalau korang tak tahu, Balai Polis Gombak Lama ni memang antara tempat yang anchor lah orang kata, tempat keras, tempat apa lagi orang kata, seram ha. Sebab Balai Polis tersebut telah lama ditinggalkan dan bangunan dia masih ada di situ. Jadi keraplah orang buat paranormal dekat situ, termasuklah Nur. Okay, so satu hari kisah dia begini. Nur, cikgu dia dengan seorang kawan dia ni memang agak rapat lah diorang bertiga ni. So, satu hari Nur dengan cikgu dia ni tengah lepak makan kan. Tiba-tiba nak balik tu, cikgu dia tanya dekat Nur, kau free tak malam ni kan? Jom ikut aku pergi buat paranormal. Dan ni sebenarnya bukan kali pertama lah diorang buat paranormal sama-sama. So Nur macam okay, ons je kan. Sampailah pukul 11 malam, cikgu dia tu pun call. Cikgu dia datang nak ambil dia lah untuk bawa pergi ke paranormal kan, tempat lokasi yang diorang nak shoot tu. And malam tu yang ikut sekali adalah kawan dia. Kita bagi nama kawan dia Rizal, bukan nama sebenar. So waktu Nur turun nak pergi ke kereta cikgu dia, nak masuk kereta lah kan, tiba-tiba Nur perasan ada seseorang, ada orang lain sebenarnya dekat seat belakang tau.
seat belakang dalam kereta tu. Tapi Nur buat tak tahu je lah Kang, siapa ni, cikgu dia takut pula dengan kawan dia lagi seorang Rizal tu. Lepas tu dalam perjalanan nak pergi tu, tiba-tiba kawan Rizal ni tegur, kata, "Weh korang, korang tak takut ke? Sebab aku dengar cerita ni macam keras macam." Lepas tu Nur hanya mendiamkan diri saja sebab dia pun tahu pasal cerita kat tempat tu kan. And cikgu dia ni pula tiba-tiba macam marah, tinggikan suara, "Aku nak fokus buat kereta ni." Lepas tu suasana macam tegang sikit sebab dua-dua tu terkejut cikgu dia tiba-tiba tinggikan suara. And then 5 minit sebelum sampai ke lokasi balai polis Gombak Lama tu, Nur dah mula rasa tak sedap hati. Bila tiba di lokasi, diorang turun, tapi cikgu dia tak turun-turun lagi. Rupa-rupanya cikgu dia macam tengah sibuk lah nak buat setup live tu kan. So cikgu dia buat paranormal tu sambil buat live. Tapi live kat mana tak tahulah, TikTok ke Instagram ke kan. Lepas tu barulah cikgu dia turun. Lepas tu sambil cikgu dia ni buat live, diorang pun pusing-pusing lah dekat area luar balai polis tu. Time diorang turun tu, Nur memang jujur, Nur kata dia tak nampak satu entiti pun dekat luar balai polis tu. Kat luar tu memang nampak clean, tak nampak apa-apa. Lepas tu waktu diorang tengah pusing-pusing tu, tiba-tiba cikgu dia dengan Nur ni terdengar ada satu bunyi macam benda besar jatuh tau. Bunyi tu kuat. Lepas tu Nur tanya lah dekat cikgu dia, "Eh, bunyi apa tu?" And then cikgu dia pun dengar, tapi cikgu dia tak tahu lah bunyi apa kan. Waktu tu diorang berdua lupa tentang Rizal. Diorang jalan pusing-pusing tu, diorang lupa pasal Rizal. Waktu diorang pusing keliling tu kan, Nur tak nampak apa-apa pun kan. Tapi sebaik saja Nur masuk, jejakkan kaki dalam balai polis tu, subhanallah korang, dengan hijab mata yang terbuka tu, dia nampak terlalu banyak entiti dekat dalam tu. Terlalu banyak jin ya. Ada yang berupa pakai baju polis, ada yang pakai baju tentera Jepun. Nur punya takut walaupun dia dah biasa nampak benda-benda kelibat macam tu, tapi bila sampai dekat balai polis tu memang terasa vibes yang seram guys. Memang rasa nak caw dari situ, lari tau. Lepas tu boleh pula lah cikgu dia tengah buat live tu kan, cikgu dia tak nampak. So cikgu dia cakap lah, "Alah, tak ada apa-apa pun dekat sini." So Nur waktu tu dalam hati macam nak mencarut je dekat cikgu dia ni kan, "Kalau lah boleh tukar mata aku dengan mata kau, biar kau nampak sikit apa yang ada kat sini sebenarnya." Tapi waktu tu Nur tak nak cakap, tak nak tegur benda tu, takut benda lain terjadi. Lepas tu Nur pun berjalan-jalan lagi ke seluruh tempat dalam balai polis tersebut. Tiba-tiba Nur ternampak Rizal, kawan dia tadi tu, tengah duduk tegak sambil tundukkan kepala dia. Lepas tu Nur bagilah salaman kat Rizal, "Assalamualaikum." Sebab dia dah tahu itu bukan Rizal kalau dah serupa macam tu kan. Tiba-tiba Rizal dah kena rasuk guys. Dia panjat sana, dia panjat sini sambil dia gelak-gelak. Nur tak berfikir panjang, dia terus jerit, "Kau siapa?" And then Rizal tu jawab, "Akulah ketua penghuni di sini." Lepas tu dia gelak-gelak-gelak. And then Nur terus tanya direct lah, "Kau nak apa dengan kawan aku?" And korang tahu tak benda tu jawab apa? Dia cakap, Kawan kau dah mati tadi ditimpa kayu besar tu." Macam tak percayalah apa benda kata-kata jin tu kan. Nur cakap lah, "Dia buat apa dekat korang semua?" And then benda tu jawab, "Dia buat pemujaan. Dia paksa kami bagi nombor bertuah dekat dia." And Kama assume nombor bertuah tu nombor ekor lah kan. Lepas tu Nur still tak percaya apa jin ni kata. Nur suruhlah cikgu dia ni pergi check kan. And then cikgu dia carilah Rizal dekat luar balai polis tu. And then memang nampak ada satu pokok jatuh. Pokok tu besar gila. Ada mayat Rizal bawah tu. Waktu tu diorang tak tahu lagi itu mayat tau. Macam niatkan ditimpa kayu besar macam biasa. Lepas tu cikgu dia datang balik, lari balik dekat Nur nak bagi tahu memang dia nampak mayat tu kan. And then tengok-tengok Rizal yang kena rasuk depan Nur tadi tu dah tak ada. Dah tak ada, okay guys. Lepas tu cikgu dia datang, Nur terus suruh cikgu tu pergi dari sini sebab diorang berdua memang dalam ketakutan. And Nur memang rasa tak sedar hati malam tu. Lepas tu disebabkan dalam apa orang kata cemas lah, cemas ketakutan dengan tengok kawan dia dalam keadaan macam tu, diorang nak pergi minta bantuan lah kan. Lepas tu start lah kereta. Tengah dalam keadaan takut nak pecut kereta tu, alangkah terkejutnya tiba-tiba dekat seat belakang kereta diorang ni keluar suara Rizal cakap macam ni, "Weh cepatlah, mak aku dah call suruh balik ni." Dengar je suara Rizal cakap macam tu kat seat belakang, diorang berdua, si Nur dengan cikgu dia ni, pandang each other macam tu. Pam, accident. Dan accident ni memang accident yang teruk. Kereta tu terbabas tau. Teruk gila accident ni. Hancur kereta tu. Tapi Nur kata alhamdulillah, Nur dengan cikgu dia hanya cedera ringan. Tapi selepas daripada insiden tu, memang dah disahkan Rizal dekat tempat kejadian. Balai polis tu memang meninggal dunia guys.
So satu family Rizal dah tahu apa semua. And Rizal yang bukan nama sebenar tu memang ada buat benda tak elok lah dekat balai polis tu. Memang dia cari nombor ekor. Dia nak minta nombor ekor daripada jin. Wallahualam itu balasan ke apa. Tapi sadis lah meninggal macam tu saja kan. Lepas tu memang keesokan harinya tu ramailah datang ke balai polis tu untuk kebumikan Rizal dengan bayi kan. Tapi Nur tak ceritalah dengan detail benda ni sebab benda ni macam sensitif kan, kematian seseorang kan. So macam persoalan dia dekat sini, suara siapa dari kerusi belakang malam tu kan, waktu dia nak balik tu sampai terbabas tu. Kalau ada pesan satu benda ni yang dia nak pesan dekat kita semua, walau seteruk macam mana pun condition kita waktu tu, tak kisahlah ekonomi kita kan, duit kita ke, jangan sesekali kita minta pertolongan daripada jin ataupun syaitan. Sebab diorang pun makhluk Allah juga. Diorang pun makhluk yang minta tolong kepada Allah juga. Jadi kita sepatutnya minta tolong dekat Allah. Itulah pesanan yang cuba disampaikan. So diorang memang tak sangka langsung pun masa nak datang ke situ nak buat paranormal tu, rupanya Rizal dah biasa dengan tempat tu. Macam dia pernah pergi kat situ untuk buat pemujaan dengan jin kan, dengan syaitan semua. So siapa sangka benda nak jadi macam tu kan. Wallahualam. So kamar saya tu saja video untuk hari ni. Kamar harap korang sedikit sebanyak dapat mengambil pengajaran daripada kisah hari ni. Thank you Nur sebab sudi berkongsi cerita ni. Sebab kamar tahu orang yang hijab mata dia terbuka ni memang susah nak berkongsi cerita pengalaman apa yang diorang nampak kan. And sebenarnya sebelum Nur nak kongsikan cerita ni, dia ada pesan tau, baca doa dua kali. Kamu tak tahu lah apa sebabnya kan, tapi mungkin cerita ni agak berat sedikit lah nak bawa. Satu sajalah video untuk hari ni. Jangan lupa dapatkan jersey yang kamu pakai ni cepat-cepat sebelum 27 hari bulan 5. Sebab tu last diorang collect order. And korang boleh dapatkan pre-order baju ni dekat link Telegram yang kamu dah letak dekat description box below ni tau. Jangan lupa check it out. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye-bye.